stop. Selamat siang, Pak Jenderal. Ucapan pers, Jenderal, hari pers hari ini gimana ada yang mau disampaikan untuk ucapan hari pers nasional hari ini, Jenderal? Dalam kesempatan ini, tentunya saya mengucapkan selamat hari pers untuk seluruh rekan-rekan media dimanapun berada. Dan tentunya kita harapkan bahwa media sebagai sarana masyarakat untuk bisa memberikan edukasi, memberikan penjelasan terkait dengan apa yang terjadi di kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan khususnya di kepolisian, ini bisa memberikan informasi yang baik, informasi yang sehat, utamanya terhadap masalah-masalah hoax yang tentunya menjadi tantangan kita bersama. Tentunya bagaimana memberikan edukasi, mencerdaskan bangsa, dan memberikan pemberitaan yang baik, dan menjaga langsungan kecerdasan masyarakat dan bangsa kita. Siap, Jenderal. Makasih, Jenderal. Silakan, Jenderal. Kasih jalan, buka. Aduh. Aduh, sehat, Pak. Kak, nanti konsep siapa? Pak Ketua. Salaman dulu, salaman lagi, Pak. Pak, salaman lagi, izin, Pak. Iya, ya, terima kasih. Udah, nanti kompas itu. Oke, terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih. Nanti kompas. Silakan Ketua, Pak Jenderal, silakan ada yang disampaikan hasil pertemuan hari ini, silakan disampaikan. Baik. Hari ini kami sungguh berbahagia menerima kedatangan Kapolri. Kedatangan Kapolri memang kita tunggu-tunggu terkait dengan bagaimana KPK dan Polri mempertahankan, memelihara, dan menindaklanjuti kerjasama dan sinergi untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jadi tidak ada kata lain kecuali KPK dan Polri bekerjasama saling memperkuat pemberantasan korupsi. Saya kira itu. Pak Jenderal, silakan. Saya menambahkan, jadi yang pertama tentunya saya selaku Kapolri baru wajib hukumnya untuk bersilaturahmi ke KPK. Tentunya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan KPK, ada beberapa hal yang memang ke depan akan semakin kita perkuat. Salah satunya adalah bagaimana kita bersama-sama melakukan kegiatan di bidang penguatan SDM, karena kita memang ada MOU untuk itu. Kemudian kegiatan di bidang pencegahan, seperti kita ketahui bahwa pemerintah dalam hal ini banyak melakukan kegiatan yang bersifat refocusing dalam rangka penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Tentunya ini harus kita jaga agar asistensinya bisa berjalan dengan baik dan kemudian program tersebut bisa tepat waktu, tepat sasaran, dan tentunya kita kurangi resiko-resiko bocoran yang ada. Kemudian kegiatan di bidang penindakan, tentunya kami sepakat untuk melakukan sinergi ya, dalam bentuk joint investigasi, kemudian tentunya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penindakan di lapangan, itu juga kami tentunya selalu akan bersinergi, termasuk juga kegiatan yang terkait dengan masalah edukasi dan juga terkait dengan masalah supervisi yang selama ini sering terjadi bahwa antara aparat penegak hukum kan tentunya perlu ada kesepakatan ya. Tentunya di supervisi ini tentunya ke depan baik KPK, kejaksaan maupun kepolisian betul-betul bisa bersinergi sehingga tidak ada celah dan ruang lagi.